Kaki tangan di Institut Kejuruteraan Biologi TPC secara tiba-tiba telah jatuh sakit dan mereka telah dibawa ke pusat perubatan untuk mendapatkan rawatan. Ha. Tarik nafas berulang-ulang, elakkan menyimpang oksigen dalam paru-paru. Hori. Hmm. Kenapa? Ha? Awak tak dengar ke cakap doktor? Hmm. Tahu pun. Nampak macam ketagihan oksigen. Ha? Makhluk ni telah ditemui di Kutub Selatan. Mungkin ia sejenis batu karang. Pelik betullah bentuknya. Mungkin kejadian ketagihan oksigen tu ada kaitan dengan benda ni. Saya tak berani nak jamin, tapi kemungkinannya tu ada. Hori, awak analisa makhluk ni. Tapi hati-hati dengan ketagihan oksigen. Baik. Karbon dioksida mengurang dengan cepat dan oksigen pula meningkat. Saya tahu inilah sebabnya. Hah? Dia boleh bergerak. Hidup. Saya dah hidup. Apa benda ni? Eh, Yuri, apa nak buat ni? Ha? Awak tengok je lah. Baik. Hoi, bagi tahu kami awak datang dari mana? Ha? Planet Bizarmo. Jadi, awak lahir disebabkan operasi genetik ke? Ya. Untuk apa? Untuk menulinkan atmosfera. Makhluk ni menyedut karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen dalam skala yang besar. Sebab itulah semua makhluk tu ketagih oksigen. Kenapa awak datang ke bumi? Sebab planet Bizarmo dah musnah. Musnah? Kenapa? Tiada data untuk soalan tu. Kami tak bermusuh. Kami cuma membiak dan menulinkan atmosfera. Sebab itulah kami dicipta. Kalau betullah apa yang dia cakap, makhluk ni memang bagus untuk kita semua. Memang betul. Contohnya, kalau kita bawa mereka ke planet yang tak ada oksigen, mereka akan bagi udara dan kita mungkin boleh hidup dekat sana. Hebat betullah. Ya, betul. Sekarang awak dah faham maksud saya, kan? Kalau kita bekerjasama dengan makhluk ni, masa depan kita akan cerah. Betul tak, Kapten? Saya rasa betul juga cakap dia. Biar saya fikirkan dulu. Hori, teruskan penyiasatan awak. Baik. Untuk keselamatan, mulai dari sekarang, makmal ni hendaklah dikawal 24 jam. Baik. Hai, dia akan ambil masa untuk memahami keadaan di sini. Oi, kita tunggulah keputusan selanjutnya. Awak sabarlah sikit, ya. Oi, apa awak cakap ni? Kami takkan apa-apakan awak, ya? Rina. Giliran saya. Akhirnya tidur juga dia. Sayang, tidur ya? Sampai bila lah agaknya kita nak berjaga macam ni ya? Esok ada mesyuarat, keputusan akan dibuat. Jadi saya rasa kita tunggu je lah esok. Mana Hori? Mana lagi? Dah menghadap makhluk tu lah. Jangan risau. Jangan risau. Dah kenyang.
Saya dah kenyang. Saya dah kenyang. Yazumi? Ha, Hori. Maaflah kalau saya mengganggu awak. Tapi boleh tak awak ke makmal dan hubungkan komputer dekat sana dengan komputer utama? Baik. Tapi apa yang dah berlaku ni? Saya nak masukkan data tentang analisis makhluk tu ke komputer utama. Ya, baiklah. Ah, satu lagi. Ha? Dekat mana sumber tenaga ibu pejabat ni? 30% dari pusat penyandar kuasa. Dan yang lainnya dari penyandar kuasa bertenaga tinggi. Ha? Apa dah jadi, Nori? Kan awak yang lebih tahu tentang semua tu. Daigo, saya cuma nak pastikan. Dahlah, Yazumi. Baik, awak pergi sekarang. Ya, baik. Sistem utama ditutup. Semua sistem ditutup. Sistem utama ditutup. Semua sistem ditutup. Yazumi, kenapa ni? Ada masalah pada komputer utama. Sistem perlindungan berfungsi secara automatik. Apa yang dah berlaku ni? Yazumi, tutup komputer utama, mulakan perlindungan. Baik. Berhenti! Hori, apa maksud awak? Mulai sekarang ni, saya yang berhak ke atas komputer utama. Apa? Apa yang dah jadi pada awak, Hori? Makhluk bizarmu. Saya dah sedar. Awak dengar sini baik-baik. Kalau awak tutup komputer utama atau hentikan kuasa elektrik, saya akan hapuskan hidup Hori. Apa dia? Kenapa? Kenapa awak buat macam ni? Saya cuma nak tolong awak. Saya tak perlukan apa-apa pertolongan dari awak. Kami cuma nak membiak dan berkembang. Apa dia? Kami membiak dengan menggunakan tenaga elektrik. Kemudian kami akan menceroboh ke dalam peralatan teknologi tinggi. Dan kami akan berkembang dan membiak. Itulah tugas kami yang paling utama. Kalau makhluk ini dibiarkan terus membiak, teruklah. Penjana satu telah ditutup. Tahap kuasa ialah 60%. Penjana dua telah ditutup. Tahap kuasa ialah 80%. Ibu pejabat dah tak berfungsi. Ada apa-apa yang boleh kita buat tak? Ya. Hori telah membangunkan sistem untuk kegunaan kecemasan. Apa dia? Dia membangunkan sistem yang boleh menukarkan operasinya kepada komputer lain. Sekiranya ada virus yang menyerang komputer tu. Jadi sistem boleh ditukarkan ke komputer lain tanpa pengetahuan makhluk tu. Tapi... Tapi apa? Semua ni perlukan 7 huruf kata laluan. Orang yang tahu cuma... Cuma Hori yang tahu. Dalam mesyuarat hari ini, kami dah buat keputusan yang awak akan tinggal dengan layanan yang baik di sini. Kami ingin bekerjasama dengan awak. Jadi, tolonglah lepaskan Hori. Kami tak perlukan kerjasama. Lupakanlah. Apa dia? Tak payahlah bagi tahu di mana saya mesti tinggal. Sebab saya akan membiak di setiap sudut planet ini. Awak janganlah risau. Bizarmu dah musnah disebabkan perbuatan awak. Jadi, kalau tak ada lagi makhluk yang menghasilkan tenaga saintifik, awak takkan dapat terus hidup. Faham?
tak ada data untuk jawab soalan awak. Awak cuma makhluk buatan. Walaupun awak ada pengetahuan, tapi tak ada hati. Dago, selamatkan Hori cepat. Baik. Pintu terkunci. Komputer utama dari ceroboh. Ia tak akan terbuka. Dago, ke tepi. Tak guna betul lah. Rupanya kita masih lemah bila diserang dari dalam. Ada isyarat dari Hori. Ha? Ini kod rahsia ke? Nanti kejap. Saya cuba terjemahkan. Hey, ini kod Morse lah. Manpuku. Manpuku. Beliklah kod ni. Oh. Ini kod rahsia dia. Memang betul. Manpuku. Ku. Ya, saya yakin dia. Betul lah. Apa maksud kod tu? Cakap. Entah. Saya tak tahu. Semua sistem berfungsi. Semua sistem berfungsi. Okey. Hori, awak tak apa-apa? Hori, bangun. Terima kasih. Kotornya. Apa ni? Rina? Apa ni? Apa yang dah jadi? Ya, Rina? Rina, ada satu kecemasan. Awak berlepas dengan guard swing 2. Saya ikut awak. Baik. Rina. Guard swing 2, sedia untuk berlepas. Dago, saya kena pergi ke mana? Kapten, saya ucapkan terima kasih. Kesin 2 dah berlepas. Apa? Rina! Nampaknya, guard swing 2 dah kena rampas. Saya akan kejar dengan guard swing 1. Dago! Yazumi, besarkan bagian tu. Dia dah ambil semua pengetahuan Rina. Maksud awak mereka akan lebih maju? Kemana pula mereka nak pergi tu? Mungkin makhluk tu menuju ke pusat bertenaga tinggi. Pusat kuasa bertenaga tinggi? Tak guna. Ini tak boleh dibiarkan. Bertindak. Mari. Baik. Daigo di sini. Rina, tolong jawab. Rina, tolong jawab. Rina. Thank you.
Betul raksasa tu. Dia ada sempadan tenaga elektromagnetik yang kuat. Kita mesti tolong Rina. Dia memang kuat, kan? Tapi saya rasa kesian pada mereka. Hah? Apa sebabnya awak kesian dengan mereka tu? Macam ni. Mereka dicipta dari teknologi moden. Mereka cuba untuk hidup sendiri. Tapi yang sedihnya,
Mereka tak ada hati dan perasaan. Itu sebab saya kesiankan mereka. Kalau mereka ada perasaan, mungkin kita boleh hidup sama-sama. Ya. Ah, Daigo. Ah, Daigo. Ah! Hey! Ah. Ha, itu pun dia.